sampai babak pertama ini. Ini kita lihat, Sahrijal salah mengantisipasi, sedikit demam panggung di saat ada dua pemain yang mengganggu dia, Anderson dan juga Becker, sehingga Anderson bisa memaksimalkan ini menjadi sebuah gol, dan sulit buat Andri Tani bisa menahan tendangan yang keras ini. Kalian ya, sementara itu Aris, ini gol kedua. Betul, dan kita lihat jarang-jarang sekali Andri Tani melakukan kesalahan fatal seperti ini. Dia keluar dan salah antisipasi, dan Mike van der Voorn juga sebetulnya tidak sangka jika bola itu mengarah padanya. Dan ini kita lihat sebuah kesempatan lagi, dan Olsen, wasit sudah meniup peluit panjang tanda berakhir babak yang pertama, dan Persija Jakarta saat ini masih harus mengakui keunggulan. Luar biasa kita lihat gol Egy Melgiansa. Ini kita lihat tendangan Duarte, keras, akurasinya pas,